Nah, sahabat Pucuk Ibun Camis, kita mungkin ini ya memasuki awal perkampungan Calincing, sahabat. Dan suasananya asri banget hutan ini. Kadaka juga masih pada tumbuh ini. Dan perlu diketahui memang kadaka untuk habitatnya adalah di tempat-tempat lembab di sekitaran hutan, sahabat. Dan itu ada satu rumah di belakang tuh, sahabat tuh. Pun tadi Abi yang ngiring ke vlog ya. Bias kak, karena YouTube kan kok Abi ya? Mohon. Ternyata sahabat ini rumah terujung Kampung Calincing dan tadi adalah akhir dari Kampung Gunung Sarinya, Pak ya. Teras kadieu teh pangintan perkampungan nu ageung lah paling ditu, Pak. Oh, mohon-mohon Pak. Hatur nuhun, Pak. Jadi berkabut sahabat tapi enggak apa-apa. Mohon, bari ka paling mana Pak eta? Aduh. Ini beginilah sahabat apa? Kita lanjut perjalanan menuju perkampungan pusatnya yang ada di jalan besar itu. Ini adalah salah satu sisi dari perkampungan Calincing, sahabat. Sahabat, medan yang harus kita tempuh alhamdulillah sudah berlapis aspal, walaupunnya mungkin sebagian untuk daerah tengah hutan nanti ada informasi agak rusak, sahabat ya. Dan itu sahabat, wah, puncaknya ini masih ke atas ya, masih tertutup kabut, sahabat. Sahabat Pucuk Ibun Camis, kita memasuki ini memang jalan memasuki ya, menerobos hutan. Jalannya terus menanjak. Kita coba lihat ya sambil berjalan. Sambil menikmati suara alam, suara burung, sahabat. Benar tuh jalannya menanjak ke atas ya. Telah menanjak yang begitu meleteng, sahabat, melewati hutan cagar tadi, kita menemukan satu buah perumahan, sahabat, di mungkin awal perkampungan ini ya. Rumahnya alhamdulillah sudah permanen, sahabat. Nah, ini perjalanan kita masih jauh. Dan ini cenderung berkabut, sahabat. Suasana udara dingin sekali, sahabat Pucuk Ibun Camis. Nah, jalan seperti ini masih jauh mungkin ya. Itu kan lebat kena Gunung Sari, Pak? Oh, iya, matas lebat Calincing, Pak. Abi izin vlog ya perkampungan, Pak. Oh, si Bapak nuju ngasah, eh. Nah, seperti inilah sahabat nih ngasah. Kita coba lihat menajamkan pisaunya, Pak ya. Oh. Wah, ya, panorama mana, Pak? Itu panginten lebet teh apa mana itu teh Panawangan panginten mana, Pak? Oh, Babantar. Ternyata sahabat itu untuk sebelah apa? Selatan ya. Itu adalah daerah Kawali, Babantar dan nanti ke timur lagi adalah ke Ciamis, sahabat. Sarang Bapak sahabat punten ya. Bapak jenengan, Pak? Mang Ramo. Wah, pun tadi Abi yang ngiring ke vlog ya. Bias kak, karena YouTube kan kok Abi ya? Mohon. Ternyata sahabat ini rumah terujung Kampung Calincing dan tadi adalah akhir dari Kampung Gunung Sarinya, Pak ya?
Teras ka ditu pangintan perkampungan nu ageung lah paling ditu, Pak. Mohon-mohon, Pak. Hatur nuhun, Pak. Oh, sahabat, lihat ini untuk daerahnya. Langsung ke bawah terjal, dan untuk informasi menurut si Bapak barusan untuk pesawahannya daerah sana sedikit. Jadi untuk sawahnya di sini adalah di legoknya banyak. Di handap pisan. Daerah Sadewata pangintan, Pak. Apa lebet ka dia? Calincing. Oh, Calincing. Itu sahabat pegunungannya itu mungkin Jawa Tengah itu ya. Sahabat Pucuk Ibun, ternyata tadi rumahnya terpencil banget ya. Mungkin ujung itu ya. Karena setelah saya lalui beberapa meter masih belum ketemu perumahan. Dan benar sekali ini mungkin di atas puncak gunung, sahabat. Nah, karena kita menengok, saya menengok ke atas itu, wah, terjal banget, sahabat tuh. Kita menemukan lagi perumahan, sahabat, tapi rumahnya udah megah-megah di sini, sahabat ya. Jadi di sini rumahnya pada-pada terpencil mengikuti jalan desa, sahabat ya. Kita ini masih mungkin masih jauh menuju ke puncak sana karena perjalanan, sahabat, lihat itu kabut di atas ini, ternyata ini masih menuju puncak, sahabat. Kebetulan ini ada warga, saya mau nanya-nanya. Katutupan, Pak. Ya teh masih tadi teh abi teh di Gunung Sari, Pak, ya teh. Oh, Calincing bapaknya. Tapi ka palih pengkerna teh bumi, Pak. Berarti kampung ageungna paling itu, Pak. Seperti inilah, sahabat. Rumahnya emang di pegunungan tapi sudah pada bagus, lihat, sahabat, tuh ada yang dua tingkat. Itu ada yang si ibu nujung anginnya, Bunya. Kagungan ibu ya, Bumi. Oh, sanes. Mohon-mohon ya si bapak nuju beres-beres meresan sepanduknya, Pak, ya. Tilas Agustusan. Aduh, punten atuh ya sarang bapak saha abi nepangkeun. Abi abah ewok ti lumbung, Pak. Paing. Hatur nuhun tiasa silaturahmi abi ka palidianya, Pak, ya. RT 20. RW 8. Kampung Calincing desana ka Paningan. Aya terang abi teh mana itu Sadewata, Bu. Terang kampung di mana tos mekar. Oh, gitu, mohon. Kampung nuhun Sadewata. Mohon air kalebetna teh ka Panawangan panginanya. Mohon hatur nuhun bapak, sing damang nya ibunya sing daramang nya. Punten ngawagel abi ye. Oke, sahabat Pucuk Ibun Jamis, berarti ini adalah perumahan terpencil Kampung Calincing. Dan suasananya hutan banget, sahabat. Dan itu jalan yang harus kita tempuh menuju perkampungan gedenya Calincing. Nah, jalannya seperti ini. Aspalnya sudah mulai rusak, sahabat. Mudah-mudahan ini pemerintah segera merealisasi atau memperbaiki, sahabat. Kita coba lihat alamnya seperti apa, sahabat. Ini kadaka juga masih pada tumbuh di sini, sahabat. Dan ada sebuah pohon. Wah, itu mah pisitan monyet ya, sahabat. Pohon apa itu, kadaka di atas gede banget, sahabat. Suasana rimbun sekali, masih hutan banget, sahabat. Dan kebayang ini jam segini masih dingin. Kebayang ini kalau malam, sahabat. Pohon aren juga banyak ini. Nah, sahabat Pucuk Ibun Ciamis, kita mungkin ini ya memasuki awal perkampungan Calincing, sahabat. Dan suasananya asli banget hutan ini. Kadaka juga masih pada tumbuh ini. Dan perlu diketahui memang kadaka untuk habitatnya adalah di tempat-tempat lembab di sekitaran hutan, sahabat. Dan itu ada satu rumah di belakang tuh, sahabat tuh. Nanti kita coba ekspor ya. Ini mah peternakan ayam, sahabat. Kita nanti coba maju lebih depan, sahabat. Dan itu juga ada beberapa rumah tuh di atas. Nah. Tapi nggak ada warga ya. Pada beraktivitas mungkin ya kalau jam segini. Oke, sahabat Pucuk Ibun Ciamis, kita dari sana ya tadi ya, rimbun sekali ya. Dan di sini ada beberapa rumah. Nah, sudah permanen dan alhamdulillah megah sekali kalau di sini, sahabat ya. Dan mungkin untuk rumah klasik juga masih ada di sini, tapi memang harus betul-betul menelusuri, mengeksplor kampung ini. Ini adalah Kampung Calincing, sahabat, menurut informasi warga tadi. Nah, jalan buntu ke perumahan ya, sahabat ya. Nggak ada warga, saya mau berinteraksi di sini. Nah, seperti ini, sahabat, suasana perkampungannya. Jadi pas rumah-rumahnya itu adem sekali, langsung ini, sahabat, tuh langsung hutan. Pucuk Ibun Ciamis ada jalan ya, lumayan udah diplur. Kita penasaran banget, kita coba agak turun ya, dan kita melihat kolam, sahabat, nih. Ini di atas gunung, saya juga bingung ini. Di gunung ya, tapi banyak kolam, sahabat tuh. Kan ada airnya yang sangat jernih sebelah sana. Kita coba telusuri ke sebelah sini, sahabat ya. Seperti apa perkampungannya.
Katanya untuk kampung besarnya nanti menelusuri jalan yang ini, yang gede itu. Kita coba eksplor sebelah sini saja dulu. Kalau memungkinkan kita masuk ke kampung. Karena keterbatasan waktu, ini hari Jumat saya, hari libur kerja saya. Wah, mantap sahabat itu ikannya, oi. Tuh. Banyak ikannya. Dan kedengaran airnya juga subur di sini sahabat ya. Oh, ya benar. Ya benar, terasa ini adalah akses ke kampung gede tapi melalui jalan gang ini sahabat. Gunungan, dan ini menurut saya naik terus dari daerah saya sahabat, ini ternyata untuk sumber airnya masih subur sahabat. Oh, perkampungannya seperti ini sahabat tuh. Kita coba agak naik, agak berjalan. Oh, ini mah kandang kambing sahabat. Agak berjalan ke arah sini. Oh, asli sekali sahabat ya. Banyak pohon manggis di depan rumah. Bahkan nangka juga masih tumbuh gitu, ada tangkal kadaka. Kita coba agak ke sebelah sini sahabat ya. Yang terikat juga ini ya, kalau di pedesaan memang walaupun ya sudah modern, tapi untuk kayu bakar tidak ditinggalkan seperti ini sahabat. Tuh. Oh, ini langsung masuk ke perkampungannya sahabat Pucuk Ibun Camis ya. Tuh. Jalan gede tadi ya, itu bisa diakses jalannya. Kita kembali lagi ke sepeda motor. Kabutnya mulai pekat sahabat. Jalan akses ke air sahabat, kita coba ya agak turun dikit. Jalan seperti ini, kita melihat bagaimana kondisi untuk jamban atau air. Subur banget sahabat di sini tuh. Ya masya Allah Robi, kabut pun mulai turun sahabat tuh. Di atas pohon ya, kita mencoba menyamperi itu. Saya tertarik sama jamban dengan suara air yang ngelicirnya itu, sahabat. Mantap, mantap, sahabat. Masya Allah, Robi. Keindahan di pegunungan ini. Nah, seperti ini, sahabat, jambannya. Di sebelah sana juga ada rumah, sahabat, tuh. Tapi, lain kalilah kita ke sana lagi. Dan mungkin itu ada tajuk lagi sebelah sana. Kita lanjut perjalanan menuju perkampungan pusatnya yang ada di jalan besar itu. Ini adalah salah satu sisi dari perkampungan Calincing, sahabat. Mantap ya Allah, Robi. Pohonnya masih gede-gede di sini, sumber air masih melimpah. Jadi betah. Mudah-mudahan ini videonya membuat obat kangen, ya. Bagi para sahabat Pucuk Ibun Ciamis yang ini ya, yang ada di perkotaan. Seperti ini jambannya sahabat, jamban tradisional. Paling mana pak? Itu Calincingnya banyak. Punten abi izin ngadamel vlog video kanggo YouTube perkampungan. Duh, nganti rispisan pak di dia mah. Abi ti lumbung pak. Sarang bapak sahab punten. Pak Usup. Pak Usup, abi mang bewok ti palihan lumbung. Oh, nyenak naon eta pak, lahang? Lahang. Oh, ternyata sahabat ini
masih pada membuat gula aren. Mangga Pak, haturun Pak, dilajang Pak. Sahabat, ini kabut mulai turun nih, udah kelihatan putih, dan saya sudah berada di kampung pusat atau kampung gedenya Dusun Salincing, sahabat. Dan ini jalur yang ke arah bawah ini bisa menghubungkan ke arah Lumbung. Sadewata, lewat Sadewata ya Bu ya. Teras ke Lumbung, Pangitan Kawali dan Ciamis ke sana. Dan ini saya belum tahu yang arah ke selatan ini. Iya kapal mana Bu? Oh, teras ke Karang Paningal apa gitu ya? Oh. Tapi di dieu Bu aya wae kabut tiris pangintenya. Oh. Panginten apina puncak itu janten tiris wae nya. Upami upacara Agustus kembali ka palih mana Bu? Oh, mohon-mohon. Aduh. Mohon ya mudah-mudahan ya. Ya pemerintah mudah-mudahan cepet biasa ya ada keluhan dari warga. Sahabat mudah-mudahan jalan rusak cenah. Mudah-mudahan pemerintah mendengar aspirasi warga di sini, sahabat. Semakin berkabut, ini mungkin kabut abadi kalau di sini mah. Dah tadi mah dihandap teh caang, Bu. Abi kalumbung uih teh kahandap pangitunya, Bu ya? Oh. Mohon hayang nyu. Oh, gitu. Tuh, sahabat katanya kalau emang lagi posisi untuk cuaca terang ini untuk di bawah itu perkampungan kelihatan, sahabat. Jadi berkabut sahabat tapi nggak apa-apa. Mohon, bari ka palih mana Pak eta? Aduh. Beginilah sahabat aktivitas warga pedesaan di pagi hari. Banten ngarit kan panggilan Pak? Banten bade ngarit. Mohon sareng Bapak sahab punten. Abdi. Mohon. Teuing nya. Eh, teuing cing Bapak mah. Calincingnya Pak itu nya Pak. Mohon, hok mangka wilujeng Pak, punten ngawagel. Di Lumbung Abdi. Lumbung. Oh, di handap. Ieu teh hoyong ningali perkampunganna ti paling luhur tapi da kabut Pak. Sahabat Pucuk Ibun Ciamis, beberapa rumah terakhir di Kampung Calincing ke arah utara ya sahabat ya. Tuh. Jadi kampungnya gede sekali sahabat ya, tapi perumahan-perumahannya terpencil begitu ya. Kita coba kan? Oh mohon Pak. Oh biasanya jam 12 paling mana? Jam 12 siang penggiringannya apa ya? Kita coba terus menelusuri sahabat perkampungan Calincing sampai ke ujung ke perbatasan kampung apa ya nanti kita nanya. Ini ada satu rumah lagi terpencil ini sahabat tuh satu rumah terpencil di tengah hutan sahabat. Kampungan sebelah utara Calincing bagian utara ya memang rumahnya yang namanya di pegunungan ya itu naik ke atas saya telah dari atas tadi sahabat dan berkabut tadinya sih rencana mau melihat view ke bawah ke arah pegunungan Gunung Sawal tapi mohon maaf ya karena kabut yang menutupi jadi view-nya terhalang itu rumah ada satu rumah lagi sahabat sebelah sana. Oke sahabat Pucuk Ibun Ciamis ini mungkin satu rumah terakhir ya di perkampungan Calincing sahabat. Kita lanjut perjalanan menuju pulang. Nah, terdengar sahabat suara air ya. Ini walaupun di pegunungan airnya melimpah banget. Dan kita berasal dari sana tadi sahabat ya.
dari Kampung Calincing, dan ini adalah akses jalur masuk dari jalur utama atau jalur dari Kawali atau Babantar menuju Panewangan. Dan seperti ini jalannya, sahabat. Ini sudah di hot mix baru beberapa bulan ya. Jadi untuk jalannya bagus sekali. Ada pondok ya, apa saung itu di sebelah sana. Dan ini jalur ini adalah yang berasal dari Lumbung, Panyalu. Dan ke sebelah sana adalah yang ke sebelah itu di depan kamera itu adalah menuju arah Panawangan. Bila belok kanan, mangga Bu. Bila belok kanan menuju, weh, di mana? Ya. Bila belok kanan menuju di sana di Panawangan ya, menuju arah Ciamis, dan belok kiri menuju Cirebon, sahabat. Ada kolam, sahabat ya. Airnya dari mana ini? Mungkin dari sebelah mana gitu ya. Mantap tuh. Ada gubuknya lagi. Oh, gubuk ya, ataupun mungkin tajuk. Oke, makasih sekali ya sahabat Pucuk Ibun Ciamis telah mengikuti vlog saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila dalam penyajian masih jauh dari sempurna. Makasih ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar Pucuk Ibun Ciamis berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.